kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Roh Kudus sementara bergerak bagi setiap kami. Dia sementara menguasai serangan kita semua malam hari ini. Dia sementara menguasai rumah ini yang membuat hidup saudara dan saya mengalami kenapa hidup Tuhan. Hidup saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Hidup saudara dan saya menjadi Injil yang senantiasa dipancarkan bagi setiap orang. Dan merupakan surat lagi terbuka bagi setiap orang yang melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami murid-murid Tuhan. Kami adalah sahabat-sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebesaran kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau berikan anugerah yang terbaik bagi setiap kami. Anugerah yang terindah kami nikmati. Bukan seperti kita masih lemah, kita masih kuat, kita gagah perkasa. Tidak. Tapi ketika kita masih lemah, kita masih berdosa, kita masih seteru. Roma 5 ayat 6, 8 dan 10 berkata demikian. Jika kita masih lemah, kita masih seteru, kita masih berdosa, Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya. Oleh karena itu malam hari ini bukan kebetulan kalau kita semua ada di tempat ini. Terima kasih Bapa buat rawatan Tuhan yang dahsyat bagi kami malam hari ini. Jika kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami datang dengan orang yang lain, tapi kami kembali dengan orang yang baru, orang yang berbeda, orang yang telah dimenangkan, yang lemah Tuhan telah kuatkan, yang susah telah Tuhan hiburkan, yang kehilangan Tuhan telah temukan, bahkan yang tersesat Tuhan tunjuk jalan bagi kami. Dan malam hari ini yang